Itu kenapa saya bilang sama teman-teman GIB, kalau mau buka sekretariat, mau buka tempat, mau buka base camp Baitulmal dan lain-lain, harus dekat masjid titik. Nggak ada edit-edit. No discussion, no question. Kenapa harus samping masjid? Apa tadi yang pertama? M? Masjid. S? Zoom. Q? Quran. Quran. Di mana kita mempraktikkan tiga hal ini? Di masjid. Sholat di masjid, sholat subuh di masjid, baca Quran, mentadaburi, belajar Quran di dalam masjid. Apa hadiah dari Allah? Maka yang ada di sekeliling masjid akan diberkahi oleh Allah. Itu kenapa kemarin saya doanya, ya Allah berkahi tempat ini ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah. Kita kalau mepet-mepet sama masjid, kecipratan berkahnya masjid. Jadi bisnis kita dibesarkan Allah karena berkahi masjid. Saya tinggal di samping masjid, ngontrak, kontraktor saya ini 10 juta setahun rumah saya itu. Banyak tawaran-tawaran orang nawarin rumahnya ke saya. Saya bilang, enggak pak, saya tinggal dekat-dekat sini aja, ngontrak enggak apa-apa. Nggak ada yang berkurang kemuliaan ngontrak itu. Toh rumah juga hak pakai aja kan, bukan hak milik. Semenjak saya ngontrak, santri-santri pada ngikut semua. Orang-orang pada ngomong, itulah kau tuh ngikut-ngikut Lukman. Jadi ikut-ikut ngontrak juga. Apa kata orang? Sibuk benar mikirkan apa kata orang. Apa kata Allah tuh loh, nggak malu ke? Pakai kopiah, pakai jenggot, pakai jilbab, nutup aurat. Tapi nggak takut riba. Ente punya rumah, betul sertifikat punya ente. Tapi ente bermaksiat sama Allah, tiap bulan nyicil riba. Apa kata Allah nanti di akhirat? Ustaz marah ke? Nggak lapar.